Hai semuanya, welcome back to Pigitas Channel. Senang bertemu lagi. Hari ini kita sambung ya serial CEO dan nature relationship-nya dengan 11 CEO lainnya. Kan kita udah tentang CEO tikus dan nature relationship dengan 11 CEO lainnya. Lalu kita udah CEO kerbau dengan nature relationship dengan 11 CEO lainnya. Nah sekarang kita akan bahas CEO kelinci dengan 11 CEO lainnya. Ini tidak hanya untuk percintaan, tapi juga untuk bisnis, untuk pertemanan, dan mungkin bisa juga untuk, bukan mungkin ya, bisa juga untuk persaudaraan. Nah sebelum mulai, buat kalian yang ingin konsultasi, kalian bisa DM Instagram Pigita 2019. Lalu jangan lupa ya, siapin data-data tempat, tanggal, dan jam lahir kalian ya. Oke, sekarang kita mau bahas seperti apa sih nature relationship CEO kelinci ya. CEO kelinci ini adalah CEO yang sangat-sangat halus perasaannya, yang insight-nya itu gampang rapuh ya. Tapi dari semua CEO yang penuh tender loving care, itu adalah CEO kelinci ya. Nah gimana kalau kalian CEO kelinci ya, relationship kalian dengan 11 CEO yang lainnya? Nah CEO kelinci kalau dengan CEO macan dan juga dengan CEO naga ya, ini mereka punya relationship yang dimana kelincinya itu adalah pihak yang selalu menjaga jarak, menjaga sikap, pihak yang selalu waspada ya. Bukan berarti negatif CEO kelinci ini akan ketakutan, bukan berarti negatif CEO kelinci ini akan kenapa-kenapa, bukan, tapi karena memang nature-nya seperti itu. CEO kelinci adalah CEO binatang kecil ya, sementara CEO kelinci diapit oleh CEO naga, di mana binatangnya besar dan majestic banget gitu ya, raja banget auranya, dan diapit dengan CEO macan yang galak, yang raja juga. Jadi macan itu CEO apa, raja di daratan, naga raja di lautan. Makanya yang jaga jarak itu adalah kelincinya. Dia selalu waspada dan dia selalu put respect, lalu dia selalu menjaga perasaan ya. Jadi seperti itu kalau kalian kelinci. Lalu CEO kelinci dengan CEO ular, lalu CEO kelinci dengan CEO kerbau ya. Ini memang tidaklah mudah ya, segala sesuatunya harus bekerja sama, sama-sama bekerja sama kalau ingin berhasil. Buang keringatnya sama, air mata darahnya sama ya. Tapi yang jelas kalau sama bekerja kerasnya ya, partisipasinya sama, pasti bisa. Tapi tidak mudah ya, sama-sama harus berjuang dari nol, dari awal ya, seperti itu. Jadi kalau kalian kelinci lalu kalian pacaran dengan CEO naga, kelinci lalu kalian pacaran dengan CEO ular, lalu kalian juga pacaran dengan kebo ya, itu harus ngerti bahwa kalian harus membangun sama-sama berdua ya, sama kerja kerasnya, sama capeknya ya, seperti itu. Tapi bisa dipastikan berhasil ya. Lalu CEO kelinci dengan CEO kuda, CEO kelinci dengan CEO tikus, ini kalau dalam satu relationship, baik percintaan, pertemanan, bisnis, persaudaraan, nah si kelincinya itu sering merasa, kok aku kayak berjuang sendirian ya, kok aku kayak
capek sendirian ya, sementara yang sananya enggak, si tikus dan si kudanya, padahal belum tentu. Jadi yang sensinya adalah kelincinya ya, yang cemasnya itu adalah yang kelincinya ya. Dan kelinci merasa tidak seimbang relationship-nya itu ya, tapi that's okay, still okay ya, hanya aja sering korban perasaan kelincinya. Lalu bagaimana kelinci dengan kambing dan kelinci dengan babi ya? Ini adalah bless from heaven. Jadi kalau kalian kelinci punya relationship sama kambing, kelinci, kalau kalian kelinci punya relationship dengan babi, thanks God, ini bless from heaven. Semuanya akan mendatangkan kebaikan, semuanya akan happy, gak perlu capek-capek, gak perlu susah-susah. Ini kaki empat, kaki meja, ya hoki aja, ya happy aja ya. Hal-hal yang datang itu gak too much, put effort too much ya. Pokoknya happy aja ya, mulus-mulus aja, langgeng-langgeng aja ya. Lah, bagaimana dengan sio kelinci, dengan sio monyet, sio kelinci dengan sio anjing ya. Kelinci dengan monyet dan si kelinci dengan anjing adalah dua manusia yang sangat-sangat berbeda ya. Jadi kelinci itu kan walaupun kelihatannya tenang, tapi kelinci itu pencemas ya. Kelinci itu walaupun kelihatannya kayak lemah, tapi dia galak juga ya gitu. Jangan pernah underestimate kelinci. Kelinci itu adalah CEO yang very unpredictable ya, nggak ketebak banget gitu. Nah, walaupun kelinci nggak adalah makhluk yang beda banget dengan sio monyet dan beda banget dengan sio anjing gitu ya. Anjing itu kan berisik gitu ya. Kelinci itu kelihatannya tenang, tapi sebenarnya lebih pencemas kelinci daripada anjing. Kalau anjing itu cenderung apatis ya. Nah, walaupun makhluk yang berbeda, tapi mereka bisa berkolaborasi ya. Jadi bukannya berbeda langsung gak bisa bersama, bukan, tapi lebih ke walaupun berbeda tetap bisa berkolaborasi. Lalu last but not least ya, kelinci dengan ayam. Nah, kelinci dengan ayam harus hati-hati karena kelinci dan ayam adalah makhluk yang berbeda. Jelas banget ya, ya kelinci, ayam ya ayam gitu ya. Tapi artinya karakternya beda banget, etos kerjanya beda banget, prinsipnya beda, seleranya beda, dan mereka adalah kutub utara dan kutub selatan. Sulit untuk bisa bersama, sulit untuk bisa jalan bareng, dan alam semesta cenderung untuk memisahkan. Memisahkan ini bukan apa ya, jangan diartikan selalu negatif, tapi yang jelas dipisahkan itu biasanya karena alam semesta melihat tidak adanya kebaikan kalau mereka bersama ya. Jadi kalau misalnya kalian kelinci terus punya pacar ayam, tiba-tiba kamu putus, jangan sedih, karena memang bukan berarti there is something wrong di antara kalian, tapi lebih ke memang alam semesta yang memisahkan karena kalian kutub utara dan kutub selatan. Ingat ya, kelinci dengan monyet dan kelinci dengan anjing. Nah, kalau udah begini ya, ya jalanin aja, nggak apa-apa ya. Memang kalau yang seperti itu ya, itu namanya Tai Sui ya. Ya itu selalu setiap apa ya, CEO itu punya Tai Sui-nya masing-masing gitu ya. Jadi ya
dilewatin aja gitu ya. Gak apa-apa gitu, kita kan gak harus cocok sama semua orang, kita gak harus tidak cocok sama semua orang. Cuman yang penting adalah kita bisa menerima gak, apakah kita dua manusia dengan dari kutub yang berbeda, atau kita manusia yang berbeda tapi kita tetap bisa bekerja sama, atau justru kita bless from heaven, itu kembalinya ke kita lagi, ya kan? Oke deh, sampai di sini dulu. Thank you so much ya. Kita sambung nanti ke pembahasan sio-sio yang lainnya. Oke. Oke, kalian kelinci, enjoy your life ya. Tahun depan tahunnya kalian, jadi tahun ini kalian harus bekerja maksimal, nabung maksimal, happy maksimal, karena tahun depan tidak mudah buat kalian. Oke, thank you, I love you. Bye kelinci.